kita langsung ambil langkah. Diketahui sebelumnya, kedua wartawan anggota BPC melakukan peliputan dua unit bangunan yang diduga tidak dilengkapi surat izin mendirikan bangunan atau SIMB di Pelabuhan Perikanan Gabion, Belawan, serta tidak dilengkapi dengan papan plang SIMB di sekitar lokasi bangunan. Ahu, seorang pemilik bangunan, memberikan ancaman terhadap dua orang wartawan saat akan mengkonfirmasi tentang izin pendirian bangunan di Jalan Pelabuhan Belawan, Gabion, Belahan, Sumatera Utara. Nantinya kepada media, pertama, BPC menyikapi dalam hal yang berhubungan dengan posisi jurnalis di lapangan, yakni dalam hal liputan, tak kalah yang namanya media atau wartawan sedang meliput, ada sebangsa ancaman balok dengan bentuk suara. Ini termasuk sudah salah satu dalam bentuk delik aduan. Karena mengancam atau sedang menghalangi itu juga masuk dalam kode etik wartawan. Jadi dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus melaporkan.